Halo guys, kali ini gua mau share tentang unboxing RTA Zeus X. Ini clone ya RTA-nya. Saya dapat harga ini dengan harga 75.000. Bisa dicari di online banyak ya. Oke, langsung aja kita buka. Seperti apa dalamannya? Oke ya guys, di sini saya dapat warna biru seperti ini ya. Tampilannya lumayan bagus lah ini. Ya bagus lah menurut saya, dan ini ada kunci ya, kunci kayak kunci T gitu, dan sama sil-sil karetnya, dan ini ada cadangan untuk kacanya kalau pecah. Ya cuma itu aja sih dalamnya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat untuk RTA-nya ya, kita bongkar. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kalau dibongkar, di sini untuk memasang koil. Oke, kita coba pasang koil ya. Oke guys, di sini saya sudah mengkoili dan memberi liquid. Di sini saya isi liquid ala carte ya. Oke, kita langsung coba aja. Di sini saya menggunakan mod Seren Mini. Di sini untuk ohmnya ini dapat 0,2 ohm ya ini ya. Oke, kita coba rasanya enak atau enggak. Ini settingannya saya kurangin aja di 5 di 50 aja ya, 55 gitu ya. Oke, di settingan 55. Lumayan juga ya, untuk segi rasanya ini rasanya itu manisnya dapet ini pakai liquid ala carte. Ternyata lumayan memuaskan ini ya, harga 75.000-an ya, dapat yang lumayan lah ini menurut saya ya, dari segi desain dan rasanya juga dapat.
untuk segi kebocoran juga tidak bocor ya, kita coba dibalik, tidak bocor. Oke, bagi teman-teman yang biasanya RTA-nya bocor, itu biasanya kapasnya kurang gitu, perlu ditambahin lagi sedikit di ganjal-ganjal itu di bawahnya sini agar lebih penuh gitu. Kalau di sini saya sudah tidak bocor, aman-aman aja. Oke guys, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.